Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Ares Cup yang sedang berlangsung pada season kali ini. Jadi mari kita langsung ke mode Ares Cup-nya guys. Jadi aing teh asup di Ares Cup season ayeuna gagal deui. Oke. Let's go. Nah, ini dia guys, Ares Cup untuk season ke-7 ya, kayaknya season ke-7 ya. Gue lupa nih season keberapa. Oh, season ke-6 guys. Hari ini untuk season ke-6 ya, berarti bulan ke-6 nih Ares Cup berlangsung. Dan seperti kita lihat, season pertama LMS, season kedua LMS juga ya, season ketiga TL kayaknya, season keempat TL juga ya. Season kelima bahasa apa ini? Bahasa Urdu kayaknya ya. Season ke-6 gue belum tahu siapa, jadi kita pokoknya dukung member-member Indonesia yang ada di Ares Cup kali ini guys. Seperti yang kalian lihat di sini grup A, dan di sini juga tinggal 8 jam lagi ya, 8 jam lagi kita untuk ngepot ya. Ngepot tuh untuk ronde yang ke-32. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada LMS Darkmoon, ada bahasa Urdu ya. Jadi kita pilih yang bahasa Urdu aja lah. Bosen gue LMS dulu yang jadi juara anjir. Oke. Oke, dan tadi kita udah ngepot si bahasa Urdu, kemudian yang di patch selanjutnya nih 911 Athena 2 dan J Ajilana. Ini dua-duanya juga Jade ya. Jade dan 911 Athena tuh sekarang menjadi satu buah guild ya. Kemungkinan ya kayak terbentuknya WKWK dulu ya. Dari beberapa guild jadi satu guild, dan ini juga 911 dan Jade juga, Jade bubar kayaknya ya. Dan jadi 911 Athena ya. Sekarang soalnya ada guild 911J atau J911, gue apa gitu lupa pokoknya. Jadi kenapa ini harus mereka lawan satu guild gitulah, Ajilana sama 911 Athena gitulah. Tapi sebagai gue warga Indonesia, gue pilih J ya, yang ada J-nya lah pokoknya. Walaupun guildnya juga sudah menjadi satu ya sama 911 Athena. Oke, sudah di pot. Sekarang Wekamichi Himiko Yuna. Nah, ini battle antara guild PPA ya guys, top 5 lah, guild PPA top 5. WKWK ini top 2 kalau nggak salah ya season ini, dan Aseron turun ke top 5 kayaknya ya. Nah, Himiko Yuna dan Wekamichi nih, Wekamichi Himiko Yuna, Himiko Yuna Wekamichi. Ya di sini gue pilih WKWK karena gue juga salah satu pendiri WKWK zaman dulu ya. Tapi karena gue telah out dari WKWK, tapi tetap gue mau mendukung WKWK. Go WKWK. Oke, selanjutnya ada OGC Ziyah lawan Urdu. Gue nggak tahu pokoknya. Kita lihat di sini dalam front line sama Yonhee belakang. Kita lihat Yonhee-nya pakai Oke. Kita dukung Yonhee yang pakai Bigot ya. Oke, grup A sudah selesai dan ada beberapa member guild Indo ya di grup A ini. GG sini. Mudah-mudahan para member guild Indonya ini maju ke babak selanjutnya. Oke, R3 LMS Sokuri. Pokoknya gue nggak bakal pilih LMS karena bosan LMS juara terus ya. Oke, lanjut LMS Maning. Gila, LMS Nothing lawan Pujimira ya. Pujimira. Asterion cuy, guild Indo nih. Guild Indo, guild Spanyol, pokoknya Asterion lah pilih. Guildnya Om Ipul. LMS Sundering lawan SNJ Satellizer. Udah gue bilang gue nggak bakal pilih LMS karena bosan LMS mulu yang juara Ares Cup. Gila, semuanya aja isi sama LMS nih Ares Cup. LMS Aixin lawan PX Simic ya, biasa anjir, menang mulu ini LMS, gila. Lihat, udah ada icon champ ya, biar apa dipasang, biar menang. Oke, Yonji sama Kyle ya. Kyle ini GG ya di PPA, walaupun di PPA juga sekarang banyak yang menggunakan Kyle, tapi kita pilih Kyle saja ya. Karena bosan gue LMS mulu anjir. Oke, WKMay. Tanpa basa basi kita pilih WKWK ya, hidup WKWK pokoknya. Salah anjing. Oke, salah itu tak aja. Udah WKMay ya. Sorry, bahasa Urdu ya. LMS Blue John Yu, kita pilih John Yu. Gue sih pilihnya John Yu. Wih, LMS Blue gila, udah pernah menjadi top 1 Hall of Fame ya, Hall of Fame di World Boss. Gila, atau jadi top 1 World Boss ya. Luar biasa, mantap. Sorry LMS, bosen gue. Oke, TL Pesopon lawan Syndrome nih cuy. Syndrome salah satu guild Indo juga. Kesia.
Oke. Okay. Oh, sekarang sindrom udah enggak jadi. Oh, ini bukan sindrom anjir. Kesia ambilnya ya. Kalau sindrom XR ya. Kalau ini XS Kesia. Oke, okay. Kesia TL Psopon. Gue pilih TL Psopon. Oke, okay. Kemudian ini R3 Joksokul sama Urameci. Gila, juara kemarin nih. Kita dukung yang belum pernah jadi juara biar ada champion baru ya. Masa TL Maning, Luminous Maning ya, yang lain kapan juaranya? Oke, grup C udah selesai ya. Grup B juga udah gue pilih juga. Sekarang tinggal grup yang terakhir yaitu grup D ya. SNJ Sinergi GDJ apa aja Tiger XP. Wah, SNJ sama Sindrom. Nah, ini Guild Sindrom ya. Pilih Guild Sindrom aja. Soalnya Sindrom itu yang gue tahu Guild Indo ya. Walaupun playernya mungkin banyak yang player luar, tapi enggak apa-apa. Kita pilih saja. Telupo. Oke. Ini yang juara season kemarin bukannya ini mirip-mirip banget nih bahasanya. Seriusan ini ngerti kena bahasa Ki anjir. Oke. Pilih aja yang penting bukan TL ataupun Sindrom ya. Oke, kemudian TL Jung lawan ini lagi. Aduh. Gila, mana player Indonya, cuy. Yang terakhir, Kunapot lawan bahasa Urdu lagi. Gila, Kail, the best Anda sekarang. Gila, Kail ada di mana-mana, ada di konten PPE dan sekarang menjadi salah satu yang mau mengincar pet terbaik di Ares Cup season ke-6 ini ya, guys. Jadi kalian jangan lupa untuk nge-vote ya. Nge-vote ronde ke-32 ini karena waktunya tinggal sebentar lagi, guys. Apa-apa, walaupun salah tapi seenggaknya kita memberikan dukungan. Walaupun ini sebenarnya Ares Cup ini udah kayaknya battle-nya udah berlangsung 1 hari juga udah kelar kayaknya ya. Cuman karena ini untuk memanjakan kita sebagai pre player, maka reward-nya juga nih kan kita dikasih reward nih. Ini mau buka buat mereka. Ini prediction nih. Prediction reward nih. Buat menyenangkan kita nih, lumayan kan. Kalau kita reward apa tebakannya benar segini, dapat segini hadiahnya. Ya minimal kita harus menebak 20 lah. Kalau misalkan mau aksesoris Galius atau Pin Isabella ya sebagai rewardnya. Oke, okay, guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Jadi kita lihat dulu dari A ya. Guild player Guild Indo ya, yang gue tahu ya. Ya ini yang gue tahu. Misalkan kalau ada yang salah tolong sebutin di bawah. Ya, yang pertama 911 Athena nih dari sekarang udah merger aja sama Jet kayaknya. Kemudian J Ajilana dari Jet ya. Kemudian WK Michi ya, udah 3 player nih. Kemudian Himiko Yuna, Om Chris udah 4 player. Kemudian di grup B Pujimira LM sendiri gue enggak tahu, ini enggak ada player Indonya. Kemudian di grup C WK Mei ya udah jadi 5 tuh. 5 ya. 5 player Indo. WKM, terus SMS, Yunjunyuk, Urameci, Jogschool, KS, XS, Tiger, Lupo, Teljung, Kunapot. Ya, berarti cuma ada 5 player Indo yang masuk ke Ares Cup season ke-6 ini ya, guys. Jadi gue mohon dukungannya kepada kalian aja. Jadi gue mohon pada kalian ya untuk mendukung player-player Indo ya, khususnya bagi kalian player Indonesia ya. Walaupun juga kalian ada yang player luar mungkin mau dukung Indo, silakan. Mantap betul ya. Jadi kita doakan semoga season kali ini enggak TL ataupun Luminous lagi yang menjadi juaranya ya. Aku pengen sih anjir aku. Ngelebok naon anjir. Gue pengen sih season 6 ini yang menjadi juara ini salah satu player Indonesia ya, karena ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini gak ada player Indo yang menjadi juara di Ares Cup. Anjir, padahal player Indo ini pada GGGG ya guys. Jadi, tapi gak ngaruh juga sih di pot juga karena battle-nya udah berlangsung anjir. Tapi kita tunggu aja nanti ya. Mungkin bakal terjadi kesalahan lagi di apa developernya nanti bakal nge-update lagi ke Mobirun ya. Atau ter-upload sebelum battle Ares Cup-nya selesai ya, udah diupload yang jadi juaranya siapa-siapa aja ya. Oke guys, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya untuk Ares Cup season ke-6 ini ya. Jadi besok kita bakal tahu siapa yang masuk ke ronde ke-16 ini. Jadi thanks for watching video, jangan suka like dan komen video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and share next video. Ciao.
bidi 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 bidi